Mendekati akhir Januari 2022, sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Ororodowo Kota Malang terpantau masih mengalami kenaikan harga yang signifikan. Daging ayam, minyak goreng, dan gula menjadi salah satu bahan pokok yang dikeluhkan sebagian besar konsumen karena harganya terus meroket di pasaran. Berdasarkan pemantauan langsung di Pasar Ororodowo Kota Malang, harga ayam potong pada minggu ketiga di bulan Januari terus melonjak di kisaran harga Rp42.000 per kilo. Sebelumnya, ayam potong sendiri masih berada di angka Rp35.000 per kilogram. Beberapa faktor mempengaruhi kenaikan harga ayam potong seperti stok ayam yang minim di kalangan peternak. Senada dengan Nurul, Hamidah mengungkapkan di kalangan peternak sendiri, harga ayam memang sudah naik sehingga mempengaruhi harga jual di pasar. Meski begitu, daya beli konsumen masih terpantau stabil hingga saat ini. Tak hanya ayam potong, harga minyak goreng dan gula juga masih tinggi di Pasar Ororodowo Kota Malang. Meski sempat mengalami penurunan harga, minyak goreng hingga saat ini masih ditawarkan seharga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, gula tercatat terus melonjak hingga angka Rp15.000 per kilogram. Diharapkan pada Februari mendatang, harga ketiga bahan pokok tersebut berangsur menurun. Kemarin Natalan tahun baru aja lebih murah, 36-37. Sekarang tidak ada momen apapun jadi 40, ada 41 juga. Ini hampir setiap hari naik 1000. Kalau barang semakin langka, soalnya kemarin aja itu temanku kan ambil ayam di kandang-kandang. Ini yang punya kandang ini justru menutup pintu untuk mereka masuk, dikarenakan kepingin kalau harganya semakin mahal baru dikeluarkan mereka. Gitu. Jadi ditimbun, Pak. Itulah karena ini jadi langka ayam. Ya alhamdulillah sih tetap ya. Nggak mengurangi paling ya. Ya itu aja, mereka cuma mengeluhkan harga kok naik gitu aja. Karena pengaruh sih ya sedikit, nggak terlalu banyak kok. Dari yang gulaannya itu, dari peternaknya mahal itu. Biasa, lumayan agak. Di sini cuma 4 ini. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.